Oke guys, salam satu tangga buat kita semua pemeragat aren. Salam sehat dan salam semangat selalu ya. Oke, selamat datang kembali teman-teman di channel Sahabat Pertanian. Oke, kali ini kita masih di seputaran aren. Nah, sekarang saya ada sadapan baru teman-teman. Ini jenis manggarnya yang warna ungu ya. Yang warna ungu ini sudah baru selesai saya kelupas ya. Saya bersihkan bagian pelepahnya dan bagian bawahnya juga. Nah, kalau sudah seperti ini terlihat sudah bersih ya, lihat keren kawan-kawan. Nah, ini sudah saya kasih tali sebagai gantungan agar suatu waktu ada beban nanti manggar aren ini tidak patah ya. Oke, yang paling melelahkan itu yaitu di saat pembersihan seperti ini ya teman-teman. Kalau buat pemeragat aren itu pembersihan itu paling butuh tenaga ya, dan kita perlu sangat hati-hati karena juga banyak lidi-lidi aren ini yang sangat tajam, bisa mengenai kaki atau mata ya, jadi harus hati-hati. Nah, ini sudah saya bersihkan teman-teman, sudah siap dipukul ya, tapi saya pukulnya tidak sekarang karena tadi kelupaan membawa alat-alat pemukul ya. Untuk bunga aren ini kita buka ya. Nah, seperti ini teman-teman, sudah sangat kuning sekali ya. Jadi sudah pas sekali untuk dibuka. Ya, semoga ya. Harapan saya atau harapan kita selaku penyerap aren, sewaktu pembersihan itu kita berharap nantinya kita bisa menerima atau mendapatkan hasil ya dari air nira. Semoga air niranya banyak. Oke, hari ini saya ada dua ya teman-teman. Satu di bawah sana, itu tadi sudah saya bersihkan juga. Tapi belum saya gantung ya. Mumpung ini tidak terlalu tinggi pohonnya, jadi pengerjaannya tidak terlalu capek ya. Nah, untuk golok saya ada dua teman-teman. Satu yang agak besar dan berat, satu lagi yang tipis ya, tipis tapi tajam. Nah, untuk yang besarnya itu untuk membuka pelepah ini. Ini kan sangat keras, jadi perlu pisau atau kapak agar gampang ya. Nah, untuk pisau yang kecil saya buat untuk membuka pelepah bunga arennya. Oke, semoga nanti ini bisa menghasilkan air nira dengan baik ya. Nah, untuk ini yang kemarin kita sadap teman-teman, ini belum muncul bunga baru ya, agak lama. Jadi sekarang saya ada bukaan dua. Oke, untuk sebelah sana juga teman-teman,
Yang ini sudah mulai keluar kolang-kaling, yang sana juga, dan di sebelahnya lagi sudah. Dan ini sebelah kita lagi, teman-teman. Ini pohonnya sangat besar. Kolang-kalingnya juga sudah sangat banyak. Oke, mudah-mudahan pohon aren ini memberi air nirai yang baik. Oke, sekian dulu lah, teman-teman. Ini hanya review saja. Salam buat teman-teman pecinta tuak atau aren, penyadap aren, dan penderes aren ya. Salam satu hobi dan tetap semangat.